Dan selamat beraktivitas dan selamat berkarya kembali. Pagi ini topiknya bagaimana caranya membuat atau mengeground waru di atas batu atau waru on the rock. Bagaimana, simak caranya. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan komennya untuk membantu dan membangun channel ini, supaya terus berkembang dan selalu bisa memberikan informasi pada teman-teman mengenai tanaman. Simak videonya, jangan sampai di skip. Ini adalah sejenis waru lokal yang hari ini kita akan mencoba mengegroundnya. Waru ini sudah berada di atas batu, yaitu waru on the rock. Waru ini masih berada di dalam ember agar lebih cepat dan juga punya akar yang cepat mengikat pada batu, serta untuk mendapatkan perantingan dan juga percabangan serta akar yang ideal, maka dibutuhkannya untuk di ground. Yuk, bagaimana caranya? Mudah sekali. Kita lepas dulu. Lepas, kita cek dulu akarannya. Ini akarnya. Posisi akar biarkan nanti bisa sesuai harapan. Jadi inilah posisinya seperti ini. Kemudian di sampingnya kita pakai seng untuk menutup akarnya. Dibuat agak ngepres supaya akar tidak kemana-mana dan tetap berada nempel pada batu. Posisinya seperti ini, jadi sedikit tempatnya sedikit ngepres
supaya akar tetap berada dalam batu, karena walaupun ngepres di bawah langsung ke tanah. Untuk media ini pasir, kompos, sedikit tanah dan juga sekam bakar, arang sekam. Lakukan penyiraman. Cukup mudah kan? Bisa dilakukan penyiraman sehari sekali, tiap sore atau pagi, dua kali juga tidak masalah. Ini tadi tip dari saya bagaimana caranya meng-ground waru lokal di atas batu atau underrock. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan selamat mencoba.